Inilah sosok Haji pengusaha tajir lamar anak tukang becak mahar 2 miliar. Putri Isnari juara dangdut Akademi 4 asal Balikpapan resmi dilamar pria bernama Haji Abdul Aziz. Proses lamaran berlangsung pada Jumat kemarin, tanggal 28 Juli tahun 2023, dengan uang panai 2 miliar rupiah. Sontak publik bertanya-tanya siapa sosok Haji Abdul Aziz. Abdul Aziz merupakan seorang pengusaha. Beberapa kali ia juga terlihat berada di sebuah pertambangan. Unggahan tersebut sontak mendapatkan banyak sorotan dari netizen. Tak sedikit netizen yang memberikan selamat kepada Putri Isnari. Namun ada pula netizen yang salfok dengan tulisan nama Putri Isnari dan Abdul Aziz yang memakai gelar hajah dan haji. Putri Isnari tampak anggun dengan balutan kebaya berwarna lilac. Senada dengan hijab yang dipakainya, penampilan Putri Isnari banjir pujian. Sama dengan kebaya yang dikenakan Putri Isnari, penampilan Abdul Aziz mengenakan baju batik dengan sebuket bunga bikin suasana lamaran makin hikmat. Wajah bahagia tak bisa lepas dari kedua insan yang akan menyatu dalam ikatan cinta suci rumah tangga. Abdul Aziz, calon suami Putri Isnari, diketahui merupakan seorang pengusaha. Abdul Aziz merupakan putra dari pebisnis kaya raya asal Kalimantan Timur, Haji Alwi Ruslan. Haji Alwi Ruslan inilah yang diduga memberitahu uang panai Putri Isnari sejumlah 2 miliar rupiah. Sebagai informasi, Haji Alwi Ruslan dikenal sebagai pemilik perusahaan konstruksi yang berlokasi di Kaltim.